Halo semuanya, kali ini aku bikin kerupuk lumpia. Rasanya enak dan juga renyah. Kalau kalian pengen tahu caranya, tonton terus videonya. Nah, ini dia bahannya. Aku pakai kulit lumpia. Kulit lumpianya aku nitip di teman aku. Untuk bumbunya aku pakai balado pedas manis. Nah, untuk perekatnya bisa menggunakan air biasa aja. Untuk cara pembuatannya, siapkan satu tusuk sate atau bisa juga pakai sumpit. Terus kita gulung-gulung aja, gulungnya secara perlahan agar kulit lumpianya itu menempel. Nah, kalau udah kayak gini, beri sedikit air untuk perekatnya. Kemudian kita lanjutkan untuk menggulung, tekan-tekan sedikit agar lebih menempel. Setelah itu tarik tusuk satenya dan lakukan begitu seterusnya sampai kulit lumpianya habis tergulung. Nah, ini kulit lumpianya udah habis aku gulung, kemudian aku mau potong-potong. Jadi potong-potongnya itu sesuai selera aja. Di sini aku potongnya bentuknya miring-miring kayak gini. Aku potong pakai gunting. Potong kulit lumpianya sampai selesai. Nah, ini kulit lumpianya udah aku potong semuanya. Sekarang lanjut aku mau goreng dulu kulit lumpianya. Nah, ini kita goreng kulit lumpianya. Kalau udah kecoklatan langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini kulit lumpianya udah selesai aku goreng semuanya. Sekarang kulit lumpianya mau aku kasih bumbu. Ini udah aku masukkan ke dalam toples. Jadi aku tambahkan 2 sendok makan bumbu balado pedasnya. Kalian bebas kok, terserah mau enak lebih banyak bumbunya silahkan. Cuma di sini aku cuma 2 sendok makan aja. Setelah itu goyang-goyangkan toplesnya agar semua bumbu tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya. Rasanya tuh enak dan juga renyah, cocok banget buat cemilan sehari-hari. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like and share videonya, dan jangan lupa juga subscribe agar channel aku semakin berkembang. Terima kasih.